Kediri Hulu. Kita sedang berada di kawasan masyarakat Talang Mama. Di antara 29 kebatin yang ada, satu ini kebatinan Talang Parit ini. Nah, ini adalah rumah Pak Dukun. Perangkat dari batin. Jadi beliau ini kalau batin itu ada beberapa perangkatnya, termasuk salah satunya Dukun. Batin, Dukun, Kemantan. Ya, termasuk saya Dukun, tapi bukan Dukun Santet. Sekitar 25 tahun lagi itu terjadi, tidak bisa dijalankan karena diganggunya banyak gangguannya. Pertama, kami dari damar itu dia bersarang di pohon-pohon yang besar lah, apa tuh, kelulut. Di pohon yang besar dia bersarangnya sekitar 20 atau 15 tahun dia bertelur di sana. Sudah lama baru mengadakan damar. Sekarang kayunya jangankan sebesar derup, sebesar ini payah, mana bisa diserang laba lagi. Jadi kegiatan kami itu, dan mati pun pakai damar, ke lahir ke dunia pakai damar, berdukun belian pakai damar, damarnya tidak ada lagi, dijadikan apa? Jurnalis dari konde.co. Kambut lah, kayak kalau orang kami kan untuk membuat karung lah. Kalau itu kalau jadi pesta macam itu pakai tuh karung rombay kalau kami tempat pulut itu. Ketika hutan sudah banyak yang menghilang gitu karena punya perusahaan, karena banyak sekali perambahan gitu ya, beliau mengatakan bahwa memang itu sangat berdampak pada kehidupannya sebagai perempuan. Untuk acara adat di Talang Mama, pastinya sangat banyak sekali bahan-bahan dari hutan yang kami perlukan. Kalau alat-alat ini tidak ada, tentunya adat kami nggak bisa jalan. Dan orang Talang Mama, pastinya nggak akan ada orang Talang Mama. Karena orang Talang Mama itu adalah orang yang benar-benar memegang teguh kepada adat. Ritual-ritual yang mereka yakini masih terlaksana sampai hari ini. Cuma yang mengganggu kalau amatan saya adalah gesekan-gesekan dari luar dan tekanan-tekanan dari luar, termasuk konflik-konflik yang ada, cukup mengganggu keberadaan dan jalannya tradisi mereka. Tapi kalau struktur secara dari dalam, mereka masih sangat menghargai dan menghormatinya sampai hari ini. Hutan yang sudah dicoplok ini, yang hutan sudah dihabiskan oleh perusahaan ini, kami bukan mau mengusir perusahaan. Tapi tolong, bagian kami itu mana? Itu yang kami tuntut. Akuilah bahwa beliau itu berada di dalam wilayah adat Talang Parit atau Talang yang lain. Jangan dianggap kami yang menumpang di wilayah kami sendiri. Maka itu saya bisa keras minta adakan perda atau surat bapati. Itu mohon kami dibantu pada orang yang cerdik pandai. Karena kami sudah merasa terlunta-lunta masyarakat adat Talang Mama. Batin bagi orang Talang Mama itu punya peran yang sangat penting, dan suara batin adalah suara kaumnya secara keseluruhan seperti itu. Dulu tuh di sana kita pasang luka waktu hutan masih banyak, belum ada parit-parit, masih banyak rumbai. Iya, masih banyak rumbai. Kemarin 2022 ya
yang dikasih kami cuman ya ke dinas ke pendidikan lah. Itu cuman sumbangan kursi, meja. Sudah itu kadang kalau kemarin ada dua kali juga tahun 2019 sampai 20 cuman bibit lele, nila. Ya berapalah Bu kalau nilai kita rupiahkan itu menjanjikan kepada terhadap masyarakat Talang Parit kami didapatkan pola KKPA atau plasma lah gitu. Sampai sekarang lahan kami dijadikan inti gitu. Nah, apakah sudah dijanjikan? Sekarang dijadikan inti. Berarti kami cuma dikasih harapan gitu.